Halo guys, kembali lagi di channel Dewa Sejagat. Kali ini saya berangkat pagi-pagi sekitar jam 8. Saya melakukan aktivitas di UD Tour and Travel saya. Hari ini saya di Pusuk, saya akan menyambut tamu di Teluk Nare. Ini saya sudah mau sampai di Teluk Nare, saya masuk ke Pelabuhan Jetty Teluk Nare. Tamunya ini dari Dubai ya, jauh sekali ke Indonesia liburan. Ini saya di jetty-nya, tamunya nginep di Gili Air. Nah, langsung saja tamunya saya ajak mampir dulu ke Pusuk ya, Pusuk Lombok Utara, sebelum kita gaspol ke waterfall air menang ke Lambu, air terjun yang berada di Lombok Tengah. Saya ajak mampir ke sini dulu, kebetulan saya mampir ini dia melihat monyet-monyet, karena mungkin di negaranya tidak ada yang seperti ini, jadi saya ajak ke sini dulu biar tamunya happy-happy dulu, menikmati suasana hijaunya negara ini, Indonesia tercinta. Singkat cerita, saya langsung saja menuju waterfall air terjun Benang Kelambu. Ini gerbang masuknya. Setelah bermacet-macetan di jalan, akhirnya sampai juga di air terjunnya. Setelah trip ke air terjun, saya langsung ajak ke Pantai Pandanan untuk makan siang. Tamunya ini bakar ikan di sini. Selesai sudah perjalanan hari ini, sekarang tamunya kembali ke hotelnya. Thank you for watching.